Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Siang. Pemirsa, pasangan Cawapres Prabowo Sandiaga Uno mengikuti upacara peringatan kemerdekaan di Universitas Bung Karno, Jakarta. Peringatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Partai Berkarya Titik Soeharto, Amin Rais, dan Rahmawati Soekarno Putri. Prabowo datang ke kampus UBK pukul 9 tepat sebelum ikut sebagai pembina upacara detik-detik proklamasi bersama tokoh yang hadir. Dalam upacara tersebut, Prabowo Subianto juga menerima gelar kehormatan Star of Soekarno dari Rahmawati Soekarno Putri. Menurut Rahmawati, penghargaan itu juga pernah ia berikan kepada tokoh dunia seperti Fidel Castro, Kim Jong-un, dan juga Mahathir Muhammad. Prabowo dan Rahmawati juga menyempatkan diri tabur bunga di Monumen Bung Karno yang terletak di jantung kampus binaan Rahmawati Soekarno Putri tersebut.